Halo Toppers. Buaya adalah hewan reptil yang sangat brutal. Buaya ini memiliki tubuh dan kekuatan yang cukup besar saat mencapai dewasa. Buaya yang hidup di air tawar ini sangat sering ditemukan di sungai-sungai besar. Giginya yang tajam dapat menjabik mangsanya dan menyeretnya ke dalam air hingga tak bernyawa. Baru-baru ini buaya kembali gegerkan warga lantaran memangsa seorang TNI. Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Ternate bersama tim SAR gabungan melakukan pencarian seorang anggota TNI dari Kodim 1510 Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara yang dilaporkan hilang akibat diterkam buaya saat mencari ikan. Kepala Basarnas Ternate Fatur Rahman di Ternate pada Senin mengatakan korban adalah anggota TNI, yakni Seda Ahmad Ismillah Harjilun yang diterkam buaya saat mencari ikan bersama dua rekannya di perairan Desa Paratina, Kabupaten Kepulauan Sula. Fatur Rahman mengatakan tim rescue unit siaga SAR Sanana berkoordinasi dengan Kodim 1510 Sula dan Korem 152 Babullah langsung melakukan pencarian namun belum membuahkan hasil. Menurut Fatur Rahman, pencarian pada Minggu berlangsung hingga malam, namun dihentikan karena sangat tidak efektif. Saksi mata menjelaskan insiden serangan buaya terjadi pada 2 Oktober 2022, sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Timur, ketika korban Serda Ahmad Ismillah Harjilun pergi ke Desa Paratina, Kabupaten Kepulauan Sula untuk memanah ikan di sekitar perairan desa tersebut bersama kedua rekan yakni Praka Budiarjo, Uma Sugi, dan Ongen. Saat itu kedua saksi melihat korban Serda Ahmad Ismillah Harjilun diterkam buaya dan kedua rekannya berusaha untuk menolong dengan cara memanah buaya tersebut namun tidak berhasil. Natopers, dari kejadian ini sebaiknya kita selalu berhati-hati jika berada di sungai. Buaya terkadang ada tanpa disadari banyak orang. Semoga korban segera ditemukan dalam keadaan selamat dan semoga keluarganya diberikan ketabahan atas peristiwa yang terjadi ya. Nah, Toppers, bagaimana kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian ya, Toppers.